Selamat malam, Anda masih bersama channel Bangkumis Berbagi edisi 4 Mei 2021. Empat rumah musnah terbakar di Curug Bitung, Lebak, Banten. Sebanyak 4 rumah milik warga Curug Bitung, Mardi 52 tahun, Jasiran 60 tahun, Hamdan 40 tahun, serta Samaludin 40 tahun, warga Kampung Lebak Pinang, RT 03 RW 01 Desa Lebak Asih, Kecamatan Curug Bitung, Lebak, musnah terbakar Selasa 4 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah informasi selengkapnya bersama netizen Bung Anton Hermawan dari Curug Bitung, Lebak, Banten. Situasi kebakaran di Kampung Lebak Pinang, Desa Lebak Asih, Kecamatan Curug Bitung. Udah 4 rumah yang terbakar. Mohon bantuan untuk cepatnya dikirim mobil pemadam kebakaran. Terima kasih. Imah bukan murdi, imah buah hilong, imah jemaah mahfiah.